Pengendali Felda United Mohd Nizam Jamil beranggapan menghabiskan Liga Super 2020 dengan memperbaiki kedudukan musim lalu adalah sasaran realistik yang mampu dicapai. Nizam optimis pasukannya boleh meraih lebih banyak kejutan selepas merekodkan satu kemenangan, satu kalah dan dua seri sebelum Liga tertangguh. Memang saya ada rasa yang kita cuba untuk menghabiskan Liga dengan posisi yang lebih baik daripada tahun lalu. Tetapi ada juga pemain-pemain dan pegawai semua yang beranggapan yang kita boleh lebih baik daripada sebelum-sebelum ini. Selepas berehat 3 bulan, The Fighters telah memulakan latihan bersama di Padang Latihan Universiti Sains Islam Malaysia. 3 sesi latihan diadakan setiap hari. Sebelum Liga tertangguh, Felda United merekodkan prestasi mengagumkan. Tahun lalu, Felda United menghampiri zon penyingkiran apabila berada di tangka ke-10 Liga.